Salam sejahtera. Kalau saya buat apa saya fikir nak buat. Gambar istri jadi alat pemuas nafsu, ini tindakan Hafiz Muhammad pada pelaku. Menerusi video yang dimuat naik di Instagram, usahawan dan pemengaruh Hafiz Muhammad mendedahkan terdapat individu jijik yang tergamak melakukan on anih terhadap gambar istrinya. Katanya berita itu diterima ketika dia kurang sehat dan dalam fasa sedang berehat, namun Hafiz berkata dia enggan menyerang individu berkenaan meskipun marahnya membuak-buak. Pelaku masih muda, meskipun istrinya Ainah menjadi tempat pemuas nafsu individu tersebut di aplikasi Twitter. Hafiz bagaimanapun tidak melatah sebaliknya mencari maklumat tentang lelaki berkenaan. Kata Hafiz, dia kemudian mendapat informasi termasuklah alamat rumah dan kad pengenalan si pelaku yang katanya masih muda usianya. Hafiz kemudian berkata dia hanya mahukan tiga perkara daripada individu berkenaan, yaitu yang pertama datang berjumpanya di pejabat dan minta maaf pada Ainah di depan matanya. Menerusi video yang sama, Hafiz turut menjawab beberapa dakwaan dan kutukan yang dilontarkan terhadapnya baru-baru ini oleh warganet di media sosial.